Alhamdulillah kita sekarang berada di Gunung Uludag. Ini gunung tertinggi di Selat Marmara. Dan insya Allah sebentar lagi kita akan naik kereta gantung. Ini kereta gantung terpanjang di dunia. Sangat tinggi. Subhanallah. Semua ini pemandangan gunung yang penuh dengan pohon-pohon. Di musim panas dia hijau. Sekarang penuh dengan es semuanya. Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Ini kuasa Allah. Sudah tidak mungkin dipungkiri lagi kekuasaan Allah dengan adanya salju. Banyak sekali tanda-tanda kebesaran Allah yang bisa kita pelajari dari fenomena alam, bahkan dari hal-hal yang sangat kecil. Setetes air saja, dan kemudian juga kalau karena dingin berubah menjadi es, itu sudah cukup untuk membuktikan tentang keberadaan Allah subhanahu wa ta'ala dan kemahakuasaannya.